Sahabat Planetarium Planet Vlog kembali hadir. Kali ini untuk menemani dan mengobati rasa rindu sahabat yang sudah kangen ingin berkunjung ke Planetarium dalam kondisi wabah saat ini. Saya Roni Syamara akan mengajak sahabat semua untuk tur keliling Planetarium dan Observatorium Jakarta. Khususnya kita akan berkunjung ke ruang pameran astronomi. Namun sebelum kita masuk ke ruang pameran astronomi, ada baiknya saya harus menggunakan masker terlebih dahulu. Oke, sekarang saya sudah pakai masker, dan sekarang kita akan berkunjung ke ruang pameran astronomi. Ya, sahabat semua, saat ini kita sudah berada di ruang lobi utama Planetarium dan Observatorium Jakarta. Di Planetarium ini terdapat tiga fasilitas utama, yaitu ada ruang teater bintang, atau ruang planetarium, ruang observatorium, dan ruang pameran astronomi. Nah, di ruang lobi utama ini kita bisa lihat terdapat banyak lukisan yang berceritakan tentang astronomi. Di sebelah kanan dan di sebelah kiri saya terdapat dua lukisan yang cukup besar yang menceritakan tentang timeline atau sejarah astronomi dari era klasik. Hingga ke era modern, nah, buat sahabat semua yang belum menyaksikan video tentang penjelasan astronomi di era klasik dan di era modern, sahabat bisa menyaksikannya di link di atas ini. Oke, okay. di ruang lobby ini, lukisan-lukisan astronomi ini ternyata menyimpan sesuatu. Nah, buat sahabat yang mungkin pernah berkunjung ke planetarium pada saat di malam hari, atau mungkin pada saat sahabat. Uh, datang ke sini untuk ikut kegiatan peneropongan benda langit di malam hari, sahabat pasti pernah melihat ternyata lukisan ini itu menghasilkan warna yang beraneka ragam. Nah, ternyata hal ini disebabkan karena lukisan tersebut dicat dengan menggunakan tinta atau cat khusus. Cat atau tinta ini ternyata dia bereaksi atau dia akan mengeluarkan warna aslinya ketika Ditembakkan atau ketika disorotkan dengan lampu atau sinar UV. Nah, seperti apa pemandangannya? Sahabat bisa lihat tayangan berikut ini. Oke, okay, tadi sudah lihat kan ya, uh, seperti apa tayangan atau penampakan dari lukisan-lukisan tersebut? Jika kita lihat di malam hari atau pada saat kondisi ruangannya gelap, nah, di ruangan ini juga, selain lukisan-lukisan yang bertemakan astronomi, juga terdapat peraga yang salah satunya adalah replika dari baju astronot, dan selain baju astronot, juga sahabat bisa melihat adanya contoh dari teleskop yang sering kami gunakan untuk kegiatan observasi. Oke, okay, sahabat. Dari ruang lobi utama ini sekarang kita akan menuju ke ruang pameran astronomi. Sahabat semua, saat ini kita sudah berada di depan ruang pameran astronomi. Dan tahukah sahabat semua bahwa ruang pameran astronomi dahulu diberi nama dengan ruang Santoso. Nah, siapakah nama Santoso tersebut? Nama Santoso ternyata adalah nama direktur pertama Planetarium dan Observatorium Jakarta yang menjabat pada tahun 1969 hingga 1976. Nama lengkapnya adalah Bapak Santoso Niti Sastro. Nah, sahabat, selain uh, ruang pameran astronomi digunakan untuk uh, para pengunjung untuk mencari informasi seputar astronomi, ruangan ini pun juga dahulu digunakan oleh Penggiat komunitas astronom amatir di Jakarta untuk melakukan diskusi yang bertemakan astronomi. Sebelum sahabat ingin masuk ke dalam ruang pameran astronomi, sahabat diharapkan terlebih dahulu untuk mengisi daftar buku tamu yang terdapat di meja registrasi. Dan sekarang kita masuk ke dalam ruang pameran. Ya, sahabat, ketika sahabat memasuki ruang pameran astronomi, sahabat akan melihat pertama kali tiruan dari bumi kita, atau yang kita kenal dengan global bumi. Nah, saya ingin tanya kepada sahabat semua, berbicara tentang masalah bumi, sahabat percaya bumi kita ini bentuknya bulat atau datar? Nah, kalau sahabat masih bingung bumi kita ini bentuknya bulat atau datar, sahabat bisa saksikan video bicara astronomi episode kedua di link di atas ini tepat persis di bawah saya ini, di bawah kaki saya terdapat gambar-gambar wahana antariksa yang berada di sekitar orbit bumi. Di sini terdapat ada gambar satelit komunikasi, satelit navigasi dan ada juga satelit cuaca. Dan selain itu juga terdapat gambaran dari stasiun luar angkasa atau yang dikenal dengan International Space Station atau ISS. Nah, benda-benda tersebut termasuk benda buatan manusia yang dikirim ke orbit bumi tapi di luar angkasa sana juga terdapat benda luar angkasa alami yang salah satunya koleksinya ada di ruang pameran astronomi di Planetarium dan Observatorium Jakarta. Apa benda tersebut? Sekarang kita lihat di sebelah sana. Ya, sahabat, salah satu koleksi yang dimiliki oleh Planetarium dan Observatorium Jakarta yang tadi saya sebutkan yaitu adalah batu meteorit Pasuruan. Batu ini ditemukan di daerah Tambak Watu, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur yang jatuh pada tanggal 14 Februari tahun 1975. Ukuran batunya tidak terlalu besar, kecil, hanya sebesar ukuran buah kelapa dengan berat sekitar 10,5 kg. Ya, saya yakin pasti Anda semua bisa mengangkat batu ini dengan baik. Berbicara tentang batu meteorit, di sini saya akan membahas sedikit tentang perbedaan antara batu meteorit, meteor, dan meteorit. Nah, kita akan bahas terlebih dahulu dari meteoroid. Batu meteoroid adalah cikal bakal dari meteor dan meteorit. Batu ini masih berada di luar angkasa, di sekitar orbit Bumi. Asal-muasal batu meteoroid ini bisa berasal dari sisa debu ekor komet ketika sebuah komet mendekati matahari, atau bisa juga dari pecahan asteroid yang saling bertabrakan. Dan bisa juga dari pecahan planet pada saat proses membutuhkan tata surya kita miliaran tahun yang lalu. Nah, ketika batu-batu ini terlalu dekat dengan sebuah planet, maka dia akan tertarik oleh gravitasi dari planet tersebut. Kita ambil contoh di sini, kasusnya adalah pada bumi kita. Jadi, ketika batu meteorit ini terlalu dekat dengan bumi, maka dia akan tertarik oleh gravitasi bumi. Dan bumi kita punya atmosfer, sehingga batu tersebut akan bergesekan terlebih dahulu dengan lapisan atmosfer bumi kita. Dan pada saat bergesekan dengan atmosfer, maka terjadilah panas, dan lama-lama batu tersebut akan terbakar dan bercahaya. Jadi, pada saat batunya terbakar dan bercahaya, kita lihat dari permukaan bumi di langit terlihat seperti cahaya meteor. Nah, namun ternyata tidak semua batu-batu tersebut habis terbakar di atmosfer. Terkadang, kalau seandainya batunya ukurannya sangat besar, atau mungkin karena unsurnya yang terlalu padat, batu tersebut tidak habis terbakar di atmosfer, dan terkadang dia sampai ke permukaan bumi kita. Nah, jika sahabat menemukan batu-batu tersebut yang berbeda unsurnya, yang berbeda juga bentuknya, yang seperti yang ada di bumi, maka batu-batu tersebut kita kategorikan sebagai batu meteorit. Oke, setelah tadi kita membahas tentang perbedaan antara batu meteoroid, meteor, dan meteorit, sekarang kita akan lanjut ke bagian berikutnya yang berada di ruang pameran ini, ya sahabat. Saat ini kita sudah berada di salah satu poster yang membahas tentang sejarah astronomi di Indonesia. Nah, berbicara tentang astronomi, saya ingin tanya kepada sahabat semua. Sahabat sudah tahu kan, apa itu astronomi? Nah, kalau belum, sahabat bisa simak video Bicara Astronomi episode ketiga yang membahas tentang apa itu astronomi. Ilmu astronomi sudah dipelajari oleh nenek moyang kita sejak ribuan tahun yang lalu. Dan nenek moyang kita dahulu menggunakan ilmu astronomi untuk kegiatan dalam kehidupan sehari-harinya. Seperti contohnya, untuk kegiatan bercocok tanam, untuk penanggalan atau kalender, dan juga untuk navigasi. Nah, Ilmu tersebut yang terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi biasa dan menjadi sebuah budaya pada suatu bangsa. Dan budaya tersebut terus dipelajari hingga sampai saat ini. Ya, sahabat, sekarang kita akan membahas informasi yang terdapat di poster yang ada di belakang saya ini. Nah, ada satu hal yang menarik pada poster ini. Pada tahun 1765 ternyata di Batavia dulu terdapat sebuah observatorium milik pribadi yaitu bernama Observatorium Moore. Pemiliknya adalah Johan Maurits Moore. Namun sayangnya, lima tahun kemudian observatorium tersebut hancur akibat gempa bumi yang melanda Batavia pada saat itu. Dan setelah itu, pada tahun 1920-an, Perhimpunan Astronom Hindia Belanda membentuk sebuah observatorium yang baru yang berada di kota Lembang yang saat ini kita kenal dengan Observatorium Bosya. Pada tahun 1951, dibentuklah e, institusi pendidikan astronomi yang berada di Institut Teknologi Bandung pada saat ini. Dan setelah itu, pada tahun 1963, akhirnya terbentuklah sebuah lembaga institusi pemerintahan untuk bidang astronautika yaitu bernama LAPAN, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. Dan setahun kemudian pada tahun 1964 dibangunlah Planetarium dan Observatorium Jakarta yang diprakarsai oleh Presiden pertama kita yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Oke setelah tadi kita membahas sedikit informasi yang ada di poster ini, sekarang kita akan lihat koleksi yang berikutnya yang ada di ruang pameran astronomi di Planetarium dan Observatorium Jakarta. Salah satu koleksi lainnya yang dimiliki oleh Planetarium dan Observatorium Jakarta di dalam ruang pameran ini adalah alat peraga rubu mujayab. Rubu mujayab artinya sendiri adalah seperempat, atau bahkan ada juga yang menyebutnya kuadran. Fungsi utama dari rubu mujayab adalah fungsi alat ukur trigonometri sebelum ditemukannya kalkulator. Aplikasi dari penggunaan alat ini yaitu digunakan untuk menghitung ketinggian sebuah benda langit. Dan juga untuk menghitung jarak dua buah benda langit. Nah, sekarang kita akan simak, kita akan lihat ke bagian berikutnya, ya sahabat. Saat ini kita sudah berada di ruang diorama tata surya. Nah, pasti sahabat bingung di mana tata suryanya, ya. Tata suryanya bukan ada di bawah, tapi tata suryanya ada di atas kepala saya. Berbicara tentang tata surya, pasti sahabat semua di sini sudah hafal anggota dari tata surya kita. Ya, anggota tata surya itu ada planet-planet, ada satelit alami dari planet tersebut, ada komet, asteroid, dan benda langit lainnya. Nah, untuk anggota dari planet-planet yang ada di tata surya kita, saya yakin semua di sini sahabat-sahabat pasti sudah hafal urutan planet-planet tersebut, dimulai dari yang paling dekat dengan matahari kita. Yang pertama, yang paling dekat dengan matahari, yaitu ada planet Merkurius. Yang kedua ada Venus. Yang ketiga ada Bumi. Keempat Mars. Lalu yang kelima ada Jupiter. Keenam Saturnus. Ketujuh planet Uranus. Dan yang terakhir, yaitu adalah planet Neptunus. Nah, kenapa cuma ada delapan? Kenapa tidak sembilan? Ya ternyata, pada tahun 2006, International Astronomical Union atau IAU melakukan sebuah sidang besar. Kenapa dikatakan besar? Karena yang hadir sangat banyak hanya untuk memutuskan status dari si mantan planet yaitu Pluto. Sejak tahun 2006, secara resmi Pluto dikeluarkan dari kelompok planet dan sekarang menjadi kelompok planet kerdil atau planet katai. Ya, sahabat sekarang dari posisi kita yang berada di ruang diorama tata surya, sekarang kita akan melihat ke bagian berikutnya. Ya, saat ini tidak jauh dari posisi diorama tata surya, kita bisa lihat di sini ada sebuah poster yang sangat panjang yang di sini terdapat informasi astronomi yang menceritakan tentang proses pembentukan alam semesta yang kita kenal dengan teori Big Bang tampak di sana. Lalu di sini juga ada informasi yang menjelaskan tentang proses pembentukan tata surya kita. Sampai pada akhirnya di bagian sebelah sana terdapat informasi yang menjelaskan tentang siklus dari sebuah bintang. Tadi di awal kita sempat membahas tentang wahana antariksa atau satelit buatan manusia yang mengorbit di sekitar orbit bumi. Nah, saat ini di ruang pamer astronomi di Planetarium Jakarta, kita bisa lihat ada salah satu replika dari satelit komunikasi, yaitu bernama satelit Telex. Satelit Telex ini adalah satelit komunikasi pertama yang melayani negara-negara Nordik, dan selain satelit Telex, di sini juga terdapat satelit buatan manusia tak berawak, yaitu satelit Sputnik, yang dimiliki oleh bangsa Rusia. Seperti apa bentuknya, kita lihat di sebelah sana. Nah, inilah contoh dari satelit Sputnik. Satelit Sputnik ini adalah satelit tak berawak yang diluncurkan ke orbit bumi pada tanggal 4 Oktober tahun 1957. Dan ini menjadi cikal bakal perkembangan teknologi antariksa antara Uni Soviet dengan Amerika Serikat. Nah, sahabat mungkin juga sudah banyak yang paham dan juga sudah banyak yang tahu bahwa ternyata hingga sampai saat ini sudah banyak jumlah satelit komunikasi yang diluncurkan ke orbit bumi. Ya, itu tadi penjelasan tentang satelit e, buatan manusia yang berada di orbit bumi dan sekarang kita akan menuju ke bagian berikutnya. Di dalam ruang pameran ini juga terdapat beberapa alat peraga yang diletakkan pada lemari kaca seperti di sini. Di dalam lemari kaca ini terdapat alat peraga seperti e, astrolab yang berbagai bentuk ukurannya. Lalu juga terdapat uh, miniatur dari roket dan space shuttle dan juga terdapat uh, alat raga atau alat proyektor yang digunakan oleh planetarium untuk kegiatan pertunjukan teater bintang di masa lalu. Dan di atas lemari kaca ini juga terdapat beberapa informasi astronomis yang uh, berisikan tentang informasi seputar tata surya kita, teleskop, ataupun informasi tentang teknologi luar angkasa. Dan sekarang kita akan menuju ke tempat berikutnya. Oke okay, sahabat, saat ini kita sudah berada di ruang diorama 2 dan di dalam ruangan ini terdapat satu market tentang eksplorasi di bulan. Nah, sekali informasi bahwa ternyata market ini adalah hadiah atau sumbangan dari Badan Antariksa Nasional Amerika Serikat atau yang kita kenal dengan NASA. Dan selain market ini, NASA pun juga memberikan hadiah kepada Planetarium Jakarta yaitu berupa replika baju astronot yang terdapat di ruang lobi utama. Dan sekarang kita akan melihat ke bagian berikutnya yaitu tentang poster astrofotografi yang dibuat oleh para tim, planet, tim pencerama planetarium dan observatorium Jakarta. Sebagai besar orang, banyak yang menganggap bahwa belajar astronomi itu sulit, karena harus belajar tentang fisika, matematika, kimia, dan ilmu lainnya. Padahal mempelajari sama itu tidak sulit, cukup mudah. Nah, buat sahabat di sini yang juga tertarik dengan ilmu seni, sahabat juga bisa mempelajari astronomi dari bidang ke ilmu kesenian. Contoh di sini adalah ilmu seni yang kita gunakan adalah ilmu fotografi. Ilmu fotografi di dalam dunia astronomi dikenal dengan astrofotografi. Ya, pelakunya disebut astrofotografer. Nah, Planetarium dan Observatorium Jakarta Memiliki staf yang sangat berkompeten dalam dunia astrofotografi, dan di sini ditampilkan beberapa contoh foto astrofotografi yang dihasilkan oleh tim planetarium dan observatorium Jakarta. Salah satu contohnya di sini adalah fenomena gerhana bulan, gerhana matahari, dan juga fenomena penampakan komet di langit malam. Jadi, buat sahabat-sahabat di sini yang ingin mempelajari astronomi dari dasar, sahabat bisa mencoba dari sisi. Bidang lain yaitu di dunia fotografi atau astrofotografi, dan sahabat bisa belajar ke komunitas-komunitas yang berada di daerah tempat sahabat tinggal. Jadi, mulai dari sekarang, sahabat tidak perlu lagi ada alasan untuk tidak belajar ilmu astronomi karena astronomi itu sangat mudah dan sangat gampang. Sekarang kita akan berkunjung ke tempat lain, tempat yang nanti akan membahas tentang teleskop yang ada hubungannya dengan Galileo Galilei. Oke sahabat, tadi saya sempat membahas tentang teleskop yang ada hubungannya dengan Galileo Galilei. Nah, di sebelah kiri saya ini, ini terdapat satu contoh replika teleskop yang memang meskipun tidak serupa persis dengan teleskop yang dibuat oleh Galileo Galilei. Tapi teleskop ini memiliki kekuatan atau power resolvingnya hampir sama dengan kekuatan teleskop yang dibuat oleh Galileo. Dan teleskop ini pun juga bahan pembuatannya pun juga cukup sederhana, hanya terbuat dari gulungan kertas yang cukup tebal. Dan ukuran lensanya pun juga hanya sekitar 4 cm diameternya. Panjang fokusnya pun juga cukup pendek, sekitar 40 cm. Sehingga teleskop ini bisa dibongkar pasang dan bisa kita simpan, bisa kita masukkan ke dalam tas ransel kita untuk kita bawa pergi jalan-jalan untuk mencari tempat yang gelap dan mengamati bintang-bintang di malam hari. Nah, ini adalah teleskop uh, yang kecil, yang ada di bumi. Disebutnya teleskop landas bumi dan sekarang kita akan melihat satu contoh replika teleskop yang posisinya letaknya bukan di permukaan bumi tapi dia berada di orbit bumi. Nah, disebutnya teleskop ruang angkasa. Apa nama teleskopnya? Sekarang kita lihat replika teleskop tersebut. Tadi kita membahas tentang teleskop Replika dari teleskop Galileo, nah, dan tadi juga saya sempat membahas tentang teleskop yang berada di luar angkasa, dan apa teleskop tersebut, yaitu teleskop Hubble atau Hubble Space Telescope. Dan saat ini, teleskopnya ada di atas kepala saya. Teleskop Hubble ini diluncurkan ke luar angkasa pada tahun 1990. Dan teleskop ini mempunyai fungsi atau tujuan utamanya adalah untuk mengabadikan citra objek benda langit yang cukup redup, seperti galaksi-galaksi, nebula, gugus bintang, bahkan lubang hitam. Nah, satu hal yang unik dari teleskop ini adalah harga pembuatan teleskop ini pada tahun 1990 ternyata harganya sekitar 400 juta US dollar. Dan kalau seandainya Indonesia ingin membuat sebuah teleskop seperti Hubble, yang Indonesia kita tahu juga jumlah penduduknya ada sekitar 240 juta jiwa, maka kita semua harus patungan sebesar rp ribu rupiah per orangnya. Nah, bisa bayangkan kan ya, harga teleskop yang dibangun tahun 1990 harganya saja sudah 400 juta US dollar. Bayangkan, kalau seandainya kita membangun sebuah teleskop yang lebih canggih lagi di era modern saat ini. Nah, berbicara tadi tentang penelitian yang dilakukan oleh Hubble Space Telescope, sekarang kita akan melihat satu tayangan atau poster astronomi yang memiliki informasi seputar tentang alam semesta kita. Ya, tadi kita uh, membahas tentang penelitian yang dilakukan oleh Hubble Space Telescope. Salah satunya adalah penelitian tentang jagat raya atau alam semesta ini. Nah, berbicara tentang alam semesta, tata surya kita ternyata tidaklah sendirian di alam semesta ini. Di galaksi kita saja, di galaksi Bima Sakti, yang jumlah bintangnya ada miliaran, ternyata juga banyak ditemukan tata surya-tata surya lain di sistem bintang lain. Dan tata surya ini yang ada di bintang sana ternyata juga memiliki bentuk, ukuran dan juga kandungan atmosfer di setiap planetnya pun juga beraneka ragam. Nah, sekedar informasi saja bahwa Bima Sakti kita memiliki diameter sekitar 100.000 tahun cahaya dan tata surya kita terletak sekitar 26.000 tahun cahaya dari titik pusat galaksi Bima Sakti. Sekarang kita bisa bayangkan ternyata kita manusia yang ada di muka bumi ini ternyata begitu kecil di luasnya jagat semesta. Ya, sahabat, sekarang kita akan menuju ke tempat berikutnya, ya, salah satu fasilitas yang terdapat di ruang pameran astronomi di Planetarium dan Observatorium Jakarta. Ya, sahabat. Ini adalah salah satu fasilitas yang ada di ruang pameran astronomi di Planetarium Jakarta. Di sini adalah tempat mini teater atau bioskop mini dan tempat ini sering dikunjungi oleh pengunjung planetarium untuk menyaksikan beberapa film dokumenter astronomi. Dan di sini juga biasanya tim planetarium juga memberikan edukasi seputar astronomi. Berupa talk show singkat, uh, ataupun ceramah astronomi, uh, baik populer maupun berita-berita astronomi yang terdahulu. Nah, sekarang saya akan lanjutkan nontonnya lagi, ya. Oke sahabat, tadi kita sudah menyaksikan film dokumenter di salah satu fasilitas yang ada di ruang pameran planetarium. Ada mini teater atau mini bioskop. Dan saat ini kita sudah berada di peraga lainnya. Sekarang kita berada di peraga miniatur roket. Dan di depan saya ini adalah roket-roket yang telah berhasil melaksanakan misinya di masa lalu. Di depan saya, paling depan di sana ada roket Ariane 4, lalu ada roket Saturn 1B, dan ada Space Shuttle Challenger atau pesawat ulang-alik Challenger. Dan yang menarik di sini saya akan membahas sedikit tentang Space Shuttle Challenger. Uh, Space Shuttle Challenger ini dia telah berhasil melaksanakan misinya sebanyak 9 kali. Dan pada misi yang ke-10 pada bulan Januari 1986, sayangnya Space Shuttle ini meledak di udara 73 detik setelah lepas landas dari permukaan bumi. Dan peristiwa tersebut menewaskan seluruh awak kru yang berada di Space Shuttle Challenger. Nah, Akibat meledaknya pesawat Space Shuttle Challenger, akhirnya NASA pada saat itu e, menghentikan seluruh misi penerbangan antariksanya termasuk penerbangan antariksa Space Shuttle Columbia. Dan kita tahu bahwa Columbia beberapa tahun setelah 1986 akan membawa astronot Indonesia pertama yaitu Ibu Pratiwi Sudarmono. Namun akibat meledaknya Challenger, akhirnya seluruh Misi tersebut ditunda, dan Ibu Pratiwi akhirnya gagal untuk berangkat ke luar angkasa. Namun, meskipun Ibu Pratiwi tidak, tidak jadi berangkat ke luar angkasa, beliau tetap bekerja di NASA sebagai tenaga ahli untuk riset di bidang mikrobiologi. Oke, okay. uh, berbicara tentang Krakatau ini memang sangat cukup menarik, dan sekarang kita akan menuju ke ruangan berikutnya. Oke sahabat, saat ini sekarang saya berada di lokasi tempat terakhir yaitu adalah ruang poster astronomi. Nah di ruang ini nanti akan banyak terdapat e, berbagai jenis gambar astronomi, gambar zodiak dan juga ada beberapa gambar poster yang berisi nah, informasi astronomi. Nah seperti apa gambar-gambarnya dan poster-posternya? Sekarang kita masuk ke dalam. Nah sebagai contohnya di sini. Uh, sahabat, kita bisa lihat ini contoh di sebelah kanan saya ini ada satu contoh gambar uh, ilustrasi gambar dari sebuah zodiak. Di sini ada gambar seorang putri yang cantik. Nah ini adalah ilustrasi dari zodiak Virgo. Lalu juga ada zodiak Capricorn, ada zodiak Scorpio dan lain sebagainya. Ya, jadi yang di bagian atas itu adalah gambaran zodiak dan berbicara tentang zodiak di dalam dunia astronomi ternyata zodiak itu ada 13 bukan 12. Ya, jadi yang 12 itu uh, hanya dikenal di dunia astrologi. Lalu apa zodiak yang ke-13? Ternyata zodiak ke-13 di astronomi yaitu bernama Ophiuchus. Nah, apa itu Ophiuchus? Ya, sahabat semua nanti bisa coba untuk cari-cari uh, di mesin pencari di internet. Nah, untuk di bagian bawahnya itu adalah poster-poster astronomi yang ini adalah hasil potret citra dari Hubble dan dari beberapa teleskop antariksa lainnya. Nah sebagai contoh di sini uh, ada potret uh, nebula di sini uh, di mana adalah hasil dari sisa ledakan bintang, lalu ada potret galaksi dan juga uh, banyak juga di sini potret-potret uh, dari gugus galaksi atau cluster galaksi. Nah berbicara tentang galaksi, ternyata galaksi uh, yang saya lihat di poster-poster ini ternyata bentuknya juga beraneka ragam ada yang berbentuk spiral, ada yang berbentuk elipsoidal, ada yang berbentuk bola, dan ada juga bentuk galaksi yang tidak beraturan. Nah, untuk galaksi kita Bima Sakti ternyata bentuknya adalah spiral. Lebih tepatnya adalah spiral berbatang. Nah, jadi berbatang atau memiliki lengan di bagian senternya atau di bagian pusat galaksi Bima Sakti. Oke, okay. Uh, saya akan lihat dulu gambar-gambar yang ada di sini karena informasinya cukup menarik sekali dan gambar-gambarnya juga cukup menarik, cukup bagus. Jadi sahabat-sahabat juga bisa lihat uh, seperti apa gambar-gambar yang ada di ruang poster ini. Sahabat, itu tadi tur kita mengelilingi ruang pameran astronomi di Planetarium dan Observatorium Jakarta. Jadi, eh, sahabat semua, kalau nanti Planetarium sudah dibuka untuk publik kembali, ya nanti sahabat akan bisa mengunjungi tempat-tempat ruangan yang ada di sini. Dan sahabat, terima kasih yang sudah menyaksikan eh, video kali ini. Dan jangan lupa saksikan juga video-video edukatif kami yang lainnya. Ada bincang santai astronomi, ada bicara astronomi, dan juga ada tema planet vlog. Saya Roni, pamit undur diri. Terima kasih buat semuanya yang sudah menyaksikan, dan salam planetarium.